Halo-halo guys, kembali lagi bersama gue Inol Motolog. Nah, pada episode kali ini, di vlog Ramadan ini kita mau modif-modif tipis aja si Emma yang ada di sini guys. Jadi, buat teman-teman yang udah nonton video gue sebelumnya, kayaknya gue mesti ganti ini nih. Jalur stang. Gue gak mau pakai yang beginian lagi, mau pakai yang standaran lagi. Kayaknya ini kurang berfungsi, cuman bikin estetik aja. Gue rencana mau ganti ke punya Thunder atau balik lagi ke punya si MT. Ya udah, nanti kita jelasin kenapa gue mesti ganti jalur stang ini ke model standar lagi. Di vlog Ramadan gue pernah ingin ngebahas untuk mengganti probar gue yang ini, kita ganti dengan jalur stang yang biasa aja. Nah, kebetulan jalur stangnya itu udah ada nih. Nih, gue pakai yang punya Thunder. Tapi ini bukan original Suzuki-nya. Tapi mirip lah gitu. Dan bobotnya ini sekitar 380 gram. Jadi lebih berat dan mudah-mudahan bisa meredus getaran yang ada di stang ini. Yuk, langsung aja kita eksekusi, guys. Jadi yang pertama itu kita lepas dulu proguard-nya semua yang di kanan maupun yang di kiri sini. Kita lepas. Setelah kita lepas baru kita pasang si ini jalur stang Thunder. Nah guys, sekarang ini udah terlepas nih. Saatnya kita pasang jalur yang baru. Jadi ini udah terpasang nih. Dan ternyata cara masangnya gampang banget ini. Ya, gampang banget, tapi untuk memasukkan ke selongsong si stang ini, karetnya itu kayak gini. Nah, yang itu kita lapisi oli sedikit dulu biar gampang masuk ke selongsongnya si stang. Karena stang itu di dalamnya kan agak kasar ya. Tuh kayak gitu tuh, ada berkarat juga kan. Jadi kalau kita tidak kasih pelumas ke dalam stang ini, si karetnya akan susah masuk guys. Jadi akhirnya sudah terpasang nih kedua-duanya, ini dan ini. Sudah terpasang kedua-duanya dan alhamdulillah pemasangannya tidak begitu susah. Cuman susahnya di sini nih, mengukur space antara handle gas, putaran gas sama si jalur ini. Soalnya nggak bisa rapat-rapat, nanti gasnya nyangkut. Berbahaya kalau gasnya itu nyangkut guys. Nah, mungkin sekian aja vlog singkat pada vlog Ramadan ini. Kita modif tipis-tipis jalur stang si MT25 ini guys. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton vlog kali ini. Gue Inol Motovlog, keep safety, keep riding, see you and bye-bye. Oh ya, kalau yang mau beli jalur stang ini bisa cek link di deskripsi.